Jakut ya Kaban Kunsil Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan belak bersemenemu madah ke perintah Sarawak semampai nyawab rakyat negi ke hak sidak buat tanah NCR nyemak tanahnya endang enggik rakyat di tiah ke undang-undang. Kuk ya bisik 1,114 surat palak tanah Seksyen 18 udah disuak ke mungkur 1,260.49 hektar pemesai tanah Badun Tanjung Datu nakak 10 November 2023. Kelimpah harinya ia madah program nyukat tanah genturun peniau lama belagi di pecalai ke. Dan setakat 10 November di Tanjung Datu, 10 November 2023 di Tanjung Datu, sebanyak 1,114 surat hak milik telah dikeluarkan dan daripada 6 kawasan yang melibatkan keluasan sebanyak 1,260 hektar bagi program penyukatan inisiatif tanah baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya dokumen pemilikan iaitu surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri akan membuktikan persempadanan yang lebih jelas dan tiada siapapun yang boleh mempertikaikan pemilikan saudara dan saudari di atas tanah tersebut. Banyak megak pemerintah unit komunikasi Om Sarawak UKAS bising randau beberapa ikut penerima tiba-tiba madah kediri berasai lantang hati udah nerima surat palak tanah sidak. Okey, alhamdulillah pada begitu. Nak, kami terima kasihlah dengan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan jabatan Land Survey, Timbalan Premier. Jadi terima kasihlah pada begitu. Perasaannya duka suka. Nak lama penantian dalam bermakan masa dalam bertahun juga lah. Tapi pada pagi itu syukur alhamdulillah lah dapat yang apa yang semua apa hak milik tanah tu. Biasa gembira lah dapat ada tanah sendiri. And kami ucap terima kasih pada yang dah tolong bagi tanah tu lah untuk bagi orang yang belum ada tanah. Okey, selamat tu kami rasa hari tu kami berasa bangga sebab dapat apa tu grant dari kampung kami orang memudahkan untuk kami ya dapat siapa ke pemilik ke apa yang perlu yang kita mau apa yang kita polah selepas tu sebab benda ya dah lama kami orang tanya-tanya bilakah dan ada geran sampai kini tu baru ada semua penduduk kampung Gerunggang puas hati dengan ada geran gini tu siapa pemilik tanah siapa pemilik sah tanah yang sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Premier Sarawak, Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Rawang Tengah Aliasan. Perasaan kami sangat gembira lah sebab tanah di atas nama kami lah. Beloknya NCR, netoknya dah sini madah dah untuk atas nama kami lah. Oh, kami berterima kasih dengan kerajaan Sarawak lah, committed dengan tanah NCR dan diberi dengan atas nama kami pun lah. Kami berbesar hati dan berterima kasih lah dengan YB.